Para pendaki yang hendak berziarah dan sempat tersesat di Gunung Gede Pangrango telah ditemukan. Total ada 16 pendaki termasuk 2 orang anak berusia 7 tahun dan 12 tahun. Para peziarah itu dilaporkan tersesat di Gunung Gede Pangrango pada Minggu 28 Januari. Informasi ini diketahui bermula ketika salah satu anak pendaki bernama Bintang melapor ke Polsek Ciawi. Berdasarkan keterangan Bintang ini diketahui Ade Bagja atau ayah Bintang bersama 12 orang temannya meninggalkan rumahnya pada Sabtu 27 Januari pukul 4 sore waktu Indonesia Barat untuk pergi berziarah. Sementara itu, tim evakuasi dibantu warga sekitar akhirnya menemukan mereka. Saat ditemukan ternyata ada 16 orang rombongan. Humas Basarnas Ramli Prasetyo mengatakan, pendaki yang hilang di Gunung Pangrango telah ditemukan pada Senin 29 Januari 2024. Mereka ditemukan di Blok Pasir Bogor, Desa Cibeduk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Semua pendaki ditemukan di Gunung Pangrango dalam keadaan kondisi sehat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.